Hana, tool, set, sijak. Oke, Mas Yaya. Iya. Sudah lama di Korea, Mas? Sekarang 2 tahun lebih. 2 tahun ya? 3 tahun. Asli Jawa Barat ya? Iya. Jawa Baratnya mana? Di Majalengka. Majalengka? Iya. Banyak LPK nggak sono? Di sana banyak. Banyak? Tapi kemarin aku di Bandung. Tapi Jawa Barat tuh yang paling banyak kayaknya Indramayu ya. Indramayu, Cirebon itu temanku juga banyak itu orang-orang dari sana ya. Prosesnya itu bagaimana di sana? Prosesnya aku lewat LPK. LPK. Bimbing. Itu bayarnya berapa itu untuk sekolahnya dulu? Biaya berapa ya, pas daftar awal itu 5 juta. 5 juta? Wih, itu untuk itu apa ya? Pendidikan. Untuk pendidikannya aja ya? Mahal. Pendidikan sama selama 3 bulan, terus yang dikasih asrama. Oh, sama asrama makan juga ya? Kirain 5 juta tuh buat apa itu, terus pendidikannya aja kan ya? Buku-buku latihan gitu. Buku latihan dikasih ya? Kalau aku dulu sih gratis aku ya. Gratis sih. Enak ya. Di Majalengka ada yang murah, tapi aku kan lihat tetangga yang udah sukses dari tetangga desa sama banget. Ya aku ngikutin jejaknya. Ngikutin yang tetangga aja. Ya biasanya sih gitu. Aku juga ngikut tetangga dulu. Tetangganya biasanya itu LPK-nya mana yang ramai gitu kan ya. Yang banyak lulusannya. Dulu berapa itu LPK kamu kelulusannya? Lulusannya berapa persen gitu? Banyak, angkatan aku banyak. Banyak ya? Banyak. Itu tahun berapa nih? Aku berangkat tahun 2018. 2018 berarti 2017 itu? Iya, lulusan 2017. Itu padahal sedikit loh, kayaknya tuh. Itu aku saingan itu 10.000, 32.000. 32.000 yang lulus berapa? Sekitar yang diambil 10.000-an. Itu disaring lagi itu waktu 10.000 disaring kan? Disaring lagi kan, lewat tahap kan. Tahap itu kan yang lulus pertama itu kayaknya kan ujian yang tertulis apa itu yang reading sama itu kan ya. Terus yang kedua itu disaring lagi ujian tes skill. Terus nilai dua-duanya itu akan itu digabungin disaring lagi dari 10.000 berapa orang itu yang diambil? Sekitar kemarin ada 9.000 kan. 9.000 ya, berarti cuma paling 1.000 lah yang kalau angkatan ya. Tuh yang tahu, maaf ya. Ya kalau salah sekitar itu ya. Iya, itu memang dulu susah sih, tapi ada yang sampai yang diambil 2.000 itu ada itu tahun berapa itu kan aku yang, juga lupa yang setelah itu setelah itu dari cuma 2.000 2.000 ya periode sedikit banget sedikit tapi cukup berangkatnya cukup. Itu yang daftar juga sama 30 banyak 30 ribuan ya. Wah ngeri ya. Susah ya kalau mau ke Korea emang ya. Kemarin di Jakarta aja, di Bandung. Kemudian di Bandung. Berarti dari LPK itu Majalengka ya? Iya. Majalengka terus ke Bandung. Bandung. Wah, rintangannya banyak gitu Mas. Gak masa? Iya. Pas daftar itu kan. Pas daftar itu aku udah milih di Bandung, tapi data aku ada di Semarang. Data di Semarang? Di Semarang. Kamu aja yang se-LPK itu kamu aja yang ada di Semarang? Dua orang, tapi yang satunya udah ke Semarang. Cuma aku kan langsung proses ke Bandung, samperin itu. Di proses terus bisa di Bandung ternyata ya? Itu pas pembayaran keuangannya tuh, pembayaran ujian. Pas verifikasi kartu, yang dibuat dapat kartu kan. Oh iya itu, kalau pas itu, wah orangnya itu yakin. Padet banget kan ya? Iya banyak kan. Iya. Dulu aku berangkat dari rumah ya, berangkat subuh. Subuh pagi berangkat nyampe sono itu nyampe jam 9 pagi lah. Aku dulu kan ujiannya di Yogyakarta ya, di mana lah, universitas aku juga lupa sih. Di sana itu ya jam 9 udah banyak banget orangnya itu. Wah nyampe, aku nyampe jam berapa ya, selesai itu jam 9 malam itu ya. Itu baru keluar ambil apa tuh yang kuning itu apa tuh? Iya kartu ujian. Kartu ujian. Iya itu jam 9 aku baru ngambil itu. Aku juga kemarin pas bisa dapat kartu itu yang ke jam 9 minggu. Jam 9? Sama ya. Baru bisa kan yang terakhir aku. Iya.
itu perjuangannya, waktu daftarnya aja itu jadi susah banget ya. Aku juga, wah daftar kayak gini tuh, nanti terus ujiannya gimana, penyaringannya gimana, aduh. Pas nunggu SLC, pas mau terbang ada lagi rintangan. SLC? Nah, apa itu? Tahap pertama kan ke Jakarta kan, nah, itu namanya apa sih? Berlin. PAP ya, Berlin. Di sana itu jadwalku udah ada, tapi pas di sana itu paspornya salah nama. Paspor salah nama? Oh, bisa ya? Apa pembuatannya apa gimana? Gak tahu, kesalahan server. Tapi kamu cek gak apa-apa itu paspornya? Aku kan ke kantor sama pengelola di sana. Katanya ini ada kesalahan, paling seminggu beres. Ya alhamdulillah aku nunggu di sana seminggu lah. Tidur di Ciracas. Di Ciracas? Ya seminggu di Ciracas. Berarti kamu udah selesai PAP, nunggu seminggu? Nunggu seminggu. Aku kan kalau bingung mau balik pasti keluarga kan, bukan keluarga, tetangga kan ngerti. Kenapa ini balik lagi ngomong-ngomong. Yaudah, tinggal di nasib aja di sana seminggu. Itu tinggal di Ciracas ya? Boleh sama? Boleh, dibolehin. Suka aja. Makan ya dikasih. Sekarang gratis sih Ciracas kalau misalkan ada proses. Kayak aku terakhir prelim ini kan, nih prelim yang re-entry ini kan terakhir aku gratis itu tempatnya, tapi makan ya bayar makannya aja. Itu enak itu Ciracas. Namanya kan harusnya karena waktu Yayat Keramat Hidayat, harusnya kan Hidayat, Yayat Keramat kan di luar negeri. Iya, iya, iya. Tapi di paspor itu Hidayat, Yayat Keramat Hidayat, oh, Hidayatnya Romas. Hidayat Keramat Hidayat. Iya, banyak tamatnya. Pasti ya. Masalah itu ya. Iya, tunggu seminggu. Seminggu kelar di sana ya. Ya alhamdulillah beres bisa dulu. Yes. Terus habis itu dapat lagi. Aku lihat dapat lagi jadwal prelim, ada masuk, wah kayaknya udah beres. Ikut prelim cuma kan yang 3 hari udah kan. Nah. Jadi enggak proses apa-apa lagi, terakhir aja. Cuman kayak validasi itu ya, mungkin ya. Validasi udah kan. Udah kan ya. Pas waktu training pertama itu udah training pertama berarti cuman berarti numpuk paspor itu kan. Iya ya, kalau numpuk paspor biasanya kan itu nanti kan dikasih visa itu. Iya, numpuk visa. Nah, jadi paspornya biasanya dikasih waktu terbang. Iya ya kan. Habis itu nunggu nunggu antara PAP sama terbang berapa hari? Sebulan. Cepet ya. Kalau sekarang ini lama banget ya. Sekarang tahu? Corona itu. Wah. Corona itu. Ya sekarang mohon bersabar, nah. Ini ujian. Nah. Aku temanku ya, itu ada berapa bulan ya? Dari bulan 1 sampai ini bulan 8 ini, itu udah PAP, udah prelim itu, belum terbang itu. Yang sekarang terbang. Banyak tekanan. Ini iya. Topik kita kan ngambil. Iya. Oh, ngambil satu orang. Satu orang ya? Iya. Sekarang belum berangkat. Emang prosesnya juga nggak bisa sekarang sih, ditunda terus sih. Terus dulu kan kamu nunggunya satu bulan ya, bulan terbang sampai kalau nunggu SLC-nya hampir SLC-nya berapa ya, lulusan pas Desember dapat SLC. Desember kamu datang 18-nya kan prelim, proses sampai bulan 5 kan sini kan bulan 5 2018 kita kan bang sendingnya. Iya kita dulu bareng seminggu ya ya dan yang Desember berarti kan apa ya Mbak, SLC turun lihat penerbitan ya. SLC terus berarti nunggu sebulan kamu dapat PAP bulan 3 bulan 4 ya. Iya prosesnya cepet banget itu. Aku dulu ya kayak gitulah, Desember apa SLC turun antara bulan 2-3 itu dapat PAP. Tapi aku dulu cepet 3 minggu nunggu terbangnya. Iya, teman-temanku itu ya, misalkan ada yang sebulan lebih ya, itu udah pada apa ya kayak merinding apa gimana, kok nggak dipanggil-panggil sama ini untuk terbang itu, kok ini udah 3 minggu diangkatin ya, gitu biasanya ya. Gitu kalau di kampung ya dilihat di dari pisahnya satu iya tetanggaku bareng berangkat bareng kan dulu beda selisih seminggu tetangga itu sangkatan sama bolak balik bareng tetangga sama aku juga sama dulu ada yang bareng kalau ada yang bareng enak sih enak. Jadi nggak ada omongan dari
teman-teman tetangga juga itu mau berangkat Korea atau nggak berangkat itu satunya nggak berangkat. Oh kalau namanya tetangga kan kampung ngomong-ngomong, tapi sampai ke Korea gimana? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kerja alhamdulillah. Kerja bareng aku ya. Iya bareng. Kadang ya gimana ya kerja di Korea kadang berat kadang ringan ya. Berat ringan. Suka ya. Suka dukanya banyak. Oke. Berarti biaya untuk ke Korea itu nggak terlalu banyak kamu ya dia. Kamu berarti 5 juta udah itu aja sama proses prelim PAP itu kan sendiri ya. Sendiri, terbang tapi juga sendiri ya. Nggak terlalu banyak. Aku dulu banyak ya. Aku biaya untuk penerbangan untuk pendidikan ya. Aku gratis emang. Tapi di ada perjanjian kayak misalkan kamu lulus, aku lulus terus bisa sampai ke Korea itu bayar 1 bulan gaji. Dulu aku nggak gitu teman. Dulu aku 1 bulannya itu sampai 11 juta ya. Sudah. Iya. Kita tapi yang ngambilnya dari gaji pokoknya aja. Dia nggak tahu. Misalkan di sini ada potongan kan nggak tahu, yang penting gaji pokok gitu. Udah kayak gitu ya. Aku cuma dalam 5 juta itu buat daftarnya doang, pendidikan doang. Ada biaya lagi tapi kok. Hampir 10 juta. Oh iya. Ya itu sama kayak tanda terima kasih. Tanda terima kasih juga ya. SLC dulu gratis penerbitan. Diurus dibimbing lah. Ya intinya gitu. Ya proses emang ke Korea kan susah ya. Oke guys, teman-teman ini sekedar cerita dari teman kita Mas Yaya dari Majalengka. Oke, mana Majalengka yang di Guangzhou mana? Oke, terima kasih. Dadah. Lanjut next video. Hana Tool Set Ketna Semnida.